Pemirsa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku telah menawarkan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju di Pilgub Jawa Tengah 2024. Tawaran ini disampaikan Zulhas saat Kaisang menyambangi kantor DPP PAN di Jakarta Selatan hari Rabu, namun Zulhas mengatakan Kaisang hanya tertawa setelah mendengarkan tawaran tersebut. Dalam kesempatan ini, Zulhas bercerita sempat mengusulkan agar Kaisang dan kader PAN Zita Anjani maju di Pilgub Jakarta. Usulan ini disampaikan sekitar 1,5 tahun yang lalu, namun ditolak Presiden Jokowi yang juga ayah dari Kaisang. Sama-sama mudanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.